Polres Kota Bandung melakukan deklarasi pilkada damai jeng sehat luyu karena protokol kesehatan di Gedung Budaya Sabibilulungan Soreang Kabupaten Bandung. Eta deklarasi teh dilakonan pikeun nyiptakeun situasi anu kondusif di tengah masyarakat dina ngalakonan pemilihan kepala daerah bupati tur wakil bupati Bandung 2020. Deklarasi pilkada damai kokolakeun ku Polresta Bandung di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung poe Kemis beurang. Eta deklarasi anu oge dilakonan kalawan mayeng turta musir di Polda Metro Jaya ngaliwatan sambungan telekonferente diluuhan ku Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakapolda Jabar, Ketua KPU Provinsi Jabar sarta partai politik. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun umaja ka masyarakat jeung para pendukung pasangan calon anu maju dina pilkada tetep ngajaga kondusivitas sangkan mucungkeun rasa aman jeung tumanina dina kehidupan masyarakat sarta tetep ngaheulakeun protokol kasehatan pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19. Deklarasi kepatuhan karena protokol kesehatan dina saban hambalan pilkada kalawan Walatra 2020 jeung kampanye make masker secara nasional. Prak-prakan nanda eta deklarasi pilkada damai jeung sehat teh di iluan ku partai politik sarta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Gimana slogannya kalau dulu pilkada adalah sukses? Menjaga damai, pilkada damai, tapi hari ini ditambah, di samping pilkada damai ada juga pilkada sehat. Dengan harapan, kegiatan membagi-bagi masker ini adalah salah satu upaya kami, pemerintah bersama dengan pihak kepolisian, TNI, dan juga pihak KPU dan Bawaslu untuk menuju pilkada sehat. Karena memang kita paham yang namanya pilkada tidak lepas dari kerumunan orang, tidak lepas dari banyak orang, bahkan kegiatan kampanye dianggap sukses kalau banyak yang hadir, kalau banyak orang. Tetapi dalam suasana seperti ini, sekalipun mungkin para calon menginginkan banyak orang di saat kampanye, tetapi tidak mengabaikan protokol kesehatan yang sering kita gelorakan, yaitu antara lain pakai masker dan jaga jarak. Dina eta deklarasi teh Polresta Bandung ngabagikeun mangrebu-rebu masker ka para wawakil partai politik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.